identik dengan kemaksiatan. Banyak sekali maksiat-maksiat yang selalu terjadi di malam tahun baru. Menyadari hal itu, Bupati Pro mengharap kemudian mengeluarkan surat edaran nomor 500 tahun 2019 yang pada dasarnya mengharapkan, menghimbau kepada masyarakat Pro untuk merayakan tahun baru secara Islami, bukan dengan perayaan yang terlalu berlebihan. Himbauan ini kemudian diikuti oleh banyak masjid yang ada di Kabupaten Pro. Salah satunya adalah Masjid Raudatul Jannah di RT 2 Kelurahan Sambaliung. Bagaimana perayaan tahun baru secara Islami dan apa hakikatnya, kenapa harus seperti itu? Saksikan liputan Anda. Pak Ustadz Saiful, hari ini Masjid Raudatul Jannah mengadakan semacam acara kecil untuk menyambut tahun baru Masehi. Namun perayaannya menurut kami sangat nuansa Islam ya. Tidak sebagaimana biasanya. Tentu ini kaitannya dengan surat edaran Bupati Pro nomor 400 2019 yang menghimbau umat muslim untuk merayakan peringatan tahun baru secara nuansa Islam. Tanggapan Pak Ustadz sendiri sebagai Ketua Masjid Raudatul Jannah kaitannya perayaan tahun baru kali ini kita rayakan dengan nuansa Islami seperti apa? Silakan Pak Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terkait dengan kegiatan kami malam hari ini, sebenarnya kalau kita menyebutnya sebagai dalam rangka menyambut tahun baru Masehi, itu kalau kita berbicara berdasarkan dalam kajian Islam atau dalam agama kita sendiri Islam, itu sebenarnya tidak ada namanya perayaan menyambut tahun baru. Tetapi karena sudah tradisi, sekian tahun akhirnya menjadi tradisi, kan menjadi tradisi. Maka untuk mengantisipasi itu, karena kita lihat kebanyakan yang justru merayakan itu kan adalah kita sendiri, saudara-saudara kita umat Islam. Nah dari itulah, melihat dari beberapa pengalaman beberapa tahun ini termasuk pemerintah dan tokoh-tokoh agama di setempat di daerah ini kan merasa ini sesuatu yang harus diberi kesadaran kepada saudara-saudara kita yang muslim khususnya ya. Kalau di luar muslim kan ya terserah itu karena mereka hari raya mereka gitu. Nah kami selaku pengurus masjid ini juga berbarengan dengan adanya edaran dari bupati itu kan walaupun melewati WA aja kemarin. Jauh-jauh hari sebelumnya kami sudah mencanangkan ini Pak untuk mengadakan kegiatan. Belum ada surat edaran. Karena kami alhamdulillah sudah 2 tahun terakhir ini kami selalu mengadakan kegiatan di malam ini. Ya terutama untuk mengajak warga kita, jamaah termasuk keluarga kita gitu. Daripada kita berbaur dengan kegiatan yang boleh dikatakan itu kan nanti ujung-ujungnya maksiat gitu kan. Maksiat. Kebanyakan ya, lah. Kebanyakan kan. Nah, hasilnya maksiat. Hasilnya maksiat nanti. Yang tadi dimaksud Pak Ustadz untuk penyadaran saudara-saudara kita yang muslim khususnya, penyadaran memangnya ada sesuatu yang salah kah Pak Ustadz dengan perayaan tahun baru seperti biasanya ini Pak Ustadz? Betul, karena gini, kita melihat hadis Rasulullah SAW ketika kita orang Islam ikut-ikut, wah seolah-olah ini seperti hari besar, hari ketiga lah gitu kan, malam tahun baru masa ini, sehingga mereka pengalaman kita, bahkan kita lihat sendiri kalau saudara-saudara kita yang masih belum menyadari itu Pak, mereka bahkan jauh-jauh sudah menyiapkan itu, menyiapkan dana, oh ini nanti malam tahun baru ini disiapkan, ini disiapkan. Itu adalah satu kesalahan gitu, karena kita yang kita rayakan, kita peringati adalah tahun barunya Masehi gitu kan. Betul. Tahun baru Islam. Nanti tahun kita baru Islam aja kalah meriahnya. Nah kalah, kalah. Betul kan? Nah karena kita juga ini Pak, artinya kenapa perlu menyadarkan? Yang penting gini, kata Rasulullah kita tuh harus selalu mengingatkan saudara kita. Nanti setelah kita memberikan ini adakan kegiatan ya kan, walaupun nanti katakanlah hasilnya oh tetap saja orang-orang begitu kan, saudara tetap saja melakukan itu terserah dari mereka. Nanti kan tanggung jawab mereka. Yang penting kita sudah memberikan penyadaran, memberikan contoh gitu kan, memberikan arahan berdasarkan dengan agama gitu kan. Bukan karena dari diri kita gitu, oh inilah saya lihat, saya ini begini orang yang mencontohkan. Tapi ini adalah perintah Allah dan Rasulullah gitu. Maka itu kata Rasulullah SAW, man tasabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang mencontoh, meniru kelakuan suatu kaum, ya itu masuk ke dalamnya.
Kita nah, dalam kaum itu lah ya. Itu. Sekarang maukah kita gitu kan? Kita lihat ya sekarang kan dunia kan saat ini malam ini Eropa, Amerika semuanya kan negara-negara yang bukan muslim itu tidak salah karena mereka merayakan tradisinya. Tradisi mereka. Iya. Nah, yang salah itu saudara-saudara kita yang Islam ini. Ikut-ikutan. Ya, mungkin kan? Saya tambah sedikit. Ya. Makanya saya ingat dengan tausiah oleh almarhum Habib Munjir Al-Musawwa. Beliau itu pengasuh majelis zikir Masjid Rasulullah di Jakarta gitu. Masih saya simpan videonya beliau itu sebelum meninggal. Kata beliau begini. Perbuatan maksiat terbesar bagi umat Islam itu adalah malam tahun baru Masehi. Situ kata beliau dilihat memang betul kan faktanya itu maksiat merajalela gitu kan orang menyalakan pesta musik di mana-mana ada pentas musik semalam suntuk itu kan. Menyalakan trompet, kembang api ya kan yang sifatnya mubazir kan. Mubazir. Belum lagi yang mabukan kan? Iya. Mabukan segala macam itu. Nah, itu sifatnya dilarang Allah semua iya, kan. Karena kitanya orang Islam gitu kan. Nah, maka itu kata beliau ketika zaman Rasulullah hidup itu orang-orang kafir Quraisy itu kan menentang Nabi sampai itu melempar kotoran unta ke tempat sujud kan. Tapi kata almarhum kata beliau umat Islam zaman sekarang ini lebih hebat lagi. Dengan adanya maksiat di malam tahun baru itu kan berzina segala macam itu mabuk itu lain lagi menaruh kotoran di wajah Rasulullah tapi langsung melemparkan dosa wajah itu ke wajah Rasulullah. Nah, padahal itulah makanya kita tugas kita kan Pak tugas kita bersama. Tapi mudah-mudahan kalau kami lihat dah saya pribadi juga teman-teman termasuk pemerintah lah semakin tahun semakin kita tuh kesadaran masyarakat itu semakin bertambah udah terlalu seperti dulu-dulu ya kurang lah ada Pak tapi kurang sudah. Oke baik Pak Ustadz itu dulu terima kasih banyak iya. Semoga kita tetap bisa menjaga Kabupaten Berau amin. Dari hal-hal maksiat iya. Dan dari tahun ke tahun kita menjadi semakin amin. Baik. Assalamualaikum. Assalamualaikum.